Presiden Joko Widodo menemui pemain timnas Indonesia U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senen, Jakarta. Kehadiran Presiden Jokowi untuk memberikan semangat kepada tim nasional U20 setelah batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Jokowi menemui pemain timnas Indonesia U20 di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Jokowi juga meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah pembatalan status tuan rumah Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. Untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa. Dan juga untuk berkomunikasi terus dengan pihak FIFA, baik dengan Presiden FIFA atau CONS, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Sebelumnya FIFA mengumumkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 melalui situs resmi FIFA setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Tim Liputan iNews melaporkan.